Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari game Death Ahead guys. Dan ya, pada episode sebelumnya gue berhasil naik ke rank yang bernama Hellhound alias rank 17. Dan ya, untuk misinya udah gue selesain satu, tinggal dua, yaitu kill 30 fat zombie sama ride 8 kilometer on the sidecar bike. Oke, jadi gini guys, karena apa tuh namanya yang namanya sidecar bike kan rodanya tiga kayak gini. Tapi kalau kita pakai ini gimana? Ini kan iya sama, tapi cuman apa tuh namanya? Namanya bukan sidecar bike. Tapi oke lah, kita coba aja ini. Sekaligus kita coba, dan weaponnya nggak bisa milih ya kita. Dan oke, mari kita coba di bridge guys, karena kalau di slums itu waduh sulit. Ya, serius itu sulit. Dan oke, nah ini dia. Ini adalah pertama kali gua mencoba. Wih. Rame gitu. Kelihatannya kayak dua orang gitu ya. Yang satunya kemana? Oh, ada dua. Oh, bukan kita, guys. Oh, ini perempuan semua ya. Wih, sidecar bike bisa jumping juga . Bisa apa tuh namanya? Jumping-jumpingan apa tuh namanya? Loncat. Bisa wheelie juga ya. Wih, gila mantap gak tuh. Padahal rodanya tiga ya, torsinya gede sih ini pasti. Awas, apakah nambah guys? Kita lihat progresnya. Wih, betul nambah. Oke, berarti gak sia-sia gue pakai ini. Oke. Semoga aja gue bisa menyelesaikan misi pada kesempatan kali ini guys. Nah itu ada fat zombie dan kita tabrak. Dan untuk pelurunya 50, lumayan. Kalau kita pakai item 100 ya berarti. Item penduplikat peluru ya. Peningkat kapasitas peluru itulah. Oke, dan iya, mana fat zombie? Masih belum muncul ini. Lo. Oh, nggak bisa. Oh, ya. Isi. Oke, gua ulang dan ya, semoga aja gua bisa berhasil, guys. Oke. Jadi gua sekarang tahu karena kalau sidecar baik itu nggak gimana ya? Nggak terlalu kuat buat loncatin obstacle di sini ya. Kecuali kalau kita gas ya. Kalau kita gas atau Willy itu kita bisa berhasil ya, kemungkinan berhasil sih. Oke, fat zombie, mana kamu? Mantap, gue nggak terlalu kebiasaan pakai ini. Nah oke, itu ada satu dan ya ini masih banyak sih, suruh kill 30 loh, bayangkan nggak tuh banyak loh 30 itu. Nah oke, gue barusan kalah nabrak ya, waduh nggak kerasa itu nabraknya, tiba-tiba nabrak aja gitu ya, waduh. Mungkin motor ini lebar ya. Mungkin itu yang jadi masalah. Oke lah, mungkin gue akan skip guys, langsung ya 8 meter run lah. Nah oke, kita sudah berada di 8 km dan misi pun selesai. Dan ya, untuk misi yang satunya tadi, kill 30 zombie yang besar itu, fat zombie, udah gue sekelarin ya, udah gue selesain. Dan ya, di sini mungkin ini adalah apa tuh namanya, babak penentuan ya. Gue ingin tahu sih setelah rank 8, setelah rank 17 apakah ada rank 18 alias rank selanjutnya gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dan apa yang terjadi guys. Guys, 1-2 dan dapat 7000. Oke. Wih, masih ada dong rank 18, namanya Vien. Dan untuk logo alias gambarnya kayak Ghost Rider gitu ya. Wih. Dan ya oke lah guys, segini aja video untuk episode kali ini. Sorry nih kalau singkat ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.